Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita guys, Comicpedia Channel. Nah hari ini teman-teman kita spesial ya, kita akan mengulas sedikit tentang komik baru One Piece ya, yang baru terbit beberapa tahun yang lalu, mulai chapter 99. Nah sebelumnya teman-teman jangan sampai lupa untuk like dan subscribe video ini agar tetap eksis di YouTube. Dan juga jangan sampai lupa untuk beli-beli komiknya di Tokopedia Sian Anak Afro Kabupaten Banyuwangi. Banyak komik barunya, komik koleksi dan komik yang bisa dijual kembali. Nah teman-teman, kita akan sedikit mereview ya tentang komik One Piece yang terbit premium ya. Hari ini ada mulai dari volume 99 sampai volume 104 ya, sepertinya masih ongoing ya. Kalau di Jepang itu sampai 105-106, tapi kalau di Indonesia itu mentok ada di 104. Nah teman-teman, kita lanjutkan volume 102 sampai 104. Nah jadi di volume ini ya beda dari sebelumnya ya, yang komik ketika komiknya bersambung. Untuk volume 102 sampai 104 ini ya nggak bersambung ya teman-teman ya, tapi covernya seperti ini. Kita akan mengulas satu persatu dari sinopsis singkatnya. Nanti jika teman-teman berminat, teman-teman bisa membelinya di Tokopedia saya. Ini untuk volume 102. Untuk volume 102, nah saya akan mengajarkan ya, kemungkinan berisi 11 chapter juga. Luffy yang kembali bangkit menghadapi Kaido sekali lagi. Kemana arah pertempuran dua tokoh besar yang sudah menjelang babak penghabisan ini? Sementara itu waktu penentuan telah tiba bagi kawan-kawannya yang sedang melakukan pertempuran sengit melawan para petinggi di setiap tempat. Simak kisah petualang di lautan One Piece. Nah ini seperti ini ya, volume 102 dan berisi 11 chapter. Ada One Piece 25 tahun ya, terasa dan adanya 45 dan isinya seperti berikut. Volume 102 diterbitkan tanggal 4 April 2022 dan dimulai dari chapter 1026 yang berjudul Bentrokan Penting. Saat Luffy dan Momonosuke bertarung melawan Kaido, Inuarashi dan Nekomamushi masing-masing mengalahkan Jack dan Perospero. Sebagai referensi untuk volume untuk chapter 1026, untuk chapter 1027, bahaya melampaui imajinasi. Momonosuke bekerja untuk menghentikan Onigashima mencapai ibu kota bunga. Chapter selanjutnya 1028, Brasio Chaurus modifikasi Vince Mok Sanji mulai berlaku selama pertarungan dengan Queen. 1029 berjudul Menara, pembunuh mengalahkan Hawkin. Terus selanjutnya di chapter 1030, menggemakan ketidakkekalan segala sesuatu. Isinya Orochi memerintahkan Kanjuro untuk menghancurkan Onigashima. Sementara itu, Lau dan Kid mengungkap kekuatan buah iblis mereka yang telah bangkit, atau di tingkat selanjutnya atau awakening ya, kalau dalam bahasa One Piece. Chapter 1031, Warrior of Saiyan. Ini salah satu chapter yang menuju ke Sanji. Sanji memutuskan untuk menghancurkan Red Suit miliknya daripada menggunakannya saat melawan Queen. 1032, Pedang Kekasih Oden. Yamato bergerak untuk menghentikan kreasi terbaru Kanjuro, sementara Orochi tiba-tiba bersatu kembali dengan Komurasaki. Chapter selanjutnya 1033, Shimotsuki Kozaburo. Zoro akhirnya menguasai Enma dengan melepaskan Houshoku Haki miliknya. Ternyata tidak diduga
Zoro memiliki Hoshoku Haki juga. Seribu 34, Sanji versus Queen. Sanji menerima modifikasi manusianya yang tidak aktif dan mengalahkan Queen. 1035, Zoro versus King. Zoro mengetahui kemampuan King dan menjatuhkannya. Ini menjadi akhir dari volume 102. Ini volume 103 ya. Kompetisi seperti ini kemungkinan bertarung melawan itu. Nah, harganya 45.000 juga. Isinya sebagai berikut. Sementara Zoro dan Sanji berhasil menumbuhkan kedua Okamban, Duel Luffy dan Kaido makin dahsyat. Di sisi lain, Duel Extreme Law dan Kid yang berhadapan dengan Big Mom berlangsung bisa-bisa. Mengapa mereka melakukan kedua Yonko yang berkuasa? Simak bisa petualang di Logan One Piece. Ini kemungkinan berisi chapter sebagai berikut. Volume 103 terbit tanggal 4 Agustus 2022 yang dimulai dari chapter 1036 yang berjudul Bushido adalah jalan kematian Maha mengalahkan Zangki dan X-Trick. Chapter 1037, Shoronhage. Kaido memasuki kondisi Shoronhage dan menyerang Luffy. Sementara itu Zunisha tiba di negeri Wano. Chapter 1038, Kid dan Law versus Big Mom. Setelah dikalahkan oleh Big Mom, Kid dan Law melancarkan serangan kuat ke arahnya. Ini masih menggunakan mode awakening ya. 1039, Penagihan Teratas. Kid dan Law menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk melukai Big Mom. 1040, Kata-kata Terbuang di Telinga Muda yang berisi setelah serangan terakhir Kid dan Law berhasil mengalahkan Big Mom. Itu endingnya. 1041 yang berjudul Komurasaki. Komurasaki mengungkapkan identitas aslinya kepada Orochi dan Izo dengan mengorbankan nyawanya berhasil mengalahkan. Sementara itu Luffy mencoba mengalahkan Kaido sebelum dia kehabisan energi. 1042, Sang Pemenang Tidak Membutuhkan Julukan. Luffy dan Kaido bertarung dengan sengit, tapi saat mereka mempersiapkan serangan terakhir mereka, Guernica mengalihkan perhatian Luffy dan Kaido memukulnya dengan serangan yang menghancurkan. 1043, Ayo Hadapi Kematian Bersama. Setelah mengalahkan Luffy, Kaido menyerang aliansi meminta mereka mengantarkan Momonosuke untuk menyerah. Namun, Zunisha menyatakan bahwa Joy Boy sudah kembali. Joy Boy was comeback. Tubuh Luffy mengalami transformasi. Nah, di sini chapter 1043 ini sudah memasuki Gear 5 ya, teman-teman ya. Yang mode awakening. 1044, Prajurit Pembebasan. Saat lima tetua mengungkapkan identitas asli Gomu Gomu no Mi, Luffy menamai kebangkitan buah iblisnya Kid 5 dan melanjutkan pertarungannya dengan Kaido. 1045, Level Selanjutnya, The Next Level. Dalam pertarungannya melawan Kaido, Luffy menggunakan bentuk kebangkitan Gear 5 untuk memanipulasi lingkungan seperti karet dan dengan bebas mengubah bentuk tubuhnya. Sudah masuk wagon ya. 1046, Raizo. Raizo dengan bantuan Jinbe mengadepkan rencananya untuk memadamkan api yang melanda Onigashima. Ini seperti kalau di Naruto seperti membuka gulungan ya, seperti ninja. Memang dia ninja ini Raizo. 104, nah ini sudah ada Gear 5 ya. Ini harganya 50.000. 20 tahun sejak penulisan Kaido dan Orochi, dapatkan negara Wano yang telah melalui masa-masa berat, merdeka dan memberikan senyum semua orang. Semuanya tergantung pada tinju Luffy. Bapak negara Wano masih klimaks. Simak bisa petualangan di lautan One Piece. Isinya kemungkinan 11 chapter yang covernya dominan putih dan dimulai sebagai
akhir dari cerita Wano, kemungkinan volume depan sudah masuk ke akhir. Nah teman-teman, kita lanjut ke volume 104 terbit tanggal 4 November 2022 yang dimulai dari chapter 1047, Langit di atas ibu kota. Saat Onigashima tiba di langit di atas ibu kota bunga, Luffy dan Kaido bersiap untuk mengakhiri pertarungan mereka. 1048, 20 tahun. Saat Luffy dan Kaido melancarkan serangan terakhir mereka, Denjiro menyelamatkan Hiyori dan Orochi untuk selamanya. 1049, dunia yang seharusnya. Luffy akhirnya mengalahkan Kaido dan Momonosuke menciptakan awan apinya sendiri untuk mendaratkan Onigashima dengan aman. 1050, kehormatan. Saat aliansi merayakan kemenangan mereka, Hiyori dan Denjiro bersiap memperkenalkan Shogun baru dari Wano kepada masyarakat. 1051, Shogun negeri Wano Kozuki Momonosuke. Momonosuke memberi tahu penduduk Wano bahwa Kaido, Orochi, dan bajak laut Bis semuanya telah dikalahkan dan secara resmi menyatakan dirinya sebagai Shogun baru di sini. 1052, pagi baru. Seminggu setelah penggerebekan, bajak laut Tobi Jeremy dan keluarga Kozuki meluangkan waktu untuk bersantai. 1053, Kaisar baru. Saat Ryogokyu mulai beraksi di Wano, festival dimulai dan surat kabar mengungkap hadiah dari Luffy, Law, Kid, dan Luffy, serta Baki dinyatakan sebagai anggota baru dari empat kaisar bersama Shang dan Blackbird. 1054, Kaisar Api. Saat 9 sarung merah, Yamato dan Momonosuke bertempur melawan Ryogokyu, bajak laut rambut merah berlayar dekat Wano dan Sakazuki. Dan di chapter terakhir di volume 104, yaitu chapter 1055 yang berjudul Era Baru, Samurai terus melawan Ryogokyu, tetapi Ryogokyu melarikan diri dari Wano setelah Seng melepaskan ledakan kuat Haushoku Haki dari jauh ke arahnya. Nah itu saja ya teman-teman ya untuk reviewnya dari volume 99-104. Sebenarnya masih banyak kelanjutannya, tapi keberhubung di Indonesia hanya terbit di volume 104, jadi kita hanya sedikit mendiskusikan komik premium ini sampai volume 104. Jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk like dan subscribe video ini agar tetap eksis di YouTube. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.